Pada awalnya, kami berencana camping di malam minggu di Batu Sori. Sudah banyak yang camping di sini semenjak tempat ini menjadi begitu hits. Sering kesini dari 2016 lalu, hanya saja tempat ini dulu tidak tertata, sering dipakai untuk orang memancing. Lokasinya juga dekat dari pusat kota Bau-Bau. Dulu untuk menyeberang ke Batu Sori, saya berenang dari pinggir ketika air sedang surut. Tetapi sekarang sudah ada jasa penyeberangan menggunakan koli-koli, orang Buton menyebutnya. Saya dan beberapa teman berangkat ke sana untuk camping. Teman-teman saya berangkat duluan sekitar jam 5 sore, dan saya menyusul sekitar jam 8 malam. Saya sampai di Batu Sori sekitar jam 9, lalu saya melihat beberapa orang juga mendirikan tenda di Batu Sori. Tapi saya tahu itu bukan tenda teman-teman saya. Yang ternyata, mereka adalah teman-teman dari Bau-Bau yang datang untuk camping juga. Evakuasi untuk keselamatan. Pesan-pesannya jangan camping di Batu Sori. Ini untuk pelajaran kita semua. Hanya karena beberapa orang mabuk nggak jelas, begini jadinya. Sekarang jam berapa, Mas Dias? Jam berapa sekarang? Sekarang pukul 055, hampir pukul 1 baru bisa berpindah kita dan melaporkan. Kita sekarang berada di Kecamatan Lealea, Kelurahan Palapusa. Lokasinya di Batu Sori. Sori ya? Iya, Batu Sori. Ambil. Enggak boleh, Pak. Pengalaman, Pak. Berapa orang ini, Pak? Berapa orang ini, Pak? Orangnya berapa? Bisa, kan? Siap, Pak, ya? Iya, jelas. Mundur. Sini. Aduh. Polres KB. Ora. Polres KB. Ora ora. Polres KB. Ora ora. 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 Ora.